Hey guys, Assalamualaikum. Saya Bob Hairi dan ini Bob Spektif. So hari ini sembang komik. Lama kita tak sembang komik. Hari ini sembang komik. Saya nak review secara ringkas sebuah komik terbitan Gempak Stars. Kadokawa Gempak Stars. Sebuah compilation komik-komik lama daripada awal penerbitan Gempak. Gempak Nostalgic. So benda ni sebenarnya sangat menarik lah pada saya sebagai seorang yang seorang yang pernah melalui zaman-zaman Gempak mula-mula terbit. So artwork-artwork dalam ni semua daripada zaman-zaman tu lah. Saya masa belasan tahun lagi dan sekarang Gempak dah dah lama lah, anak saya pun dah besar. Okay, antara yang ada dalam ni banyak nama-nama yang saya dah lupa, tapi bila saya tengok balik, so dia macam mengingatkan saya balik lah pada mereka-mereka ni. Dan tak tahu mana diorang pergi sekarang. Tapi masih ada yang aktif lagi. Antaranya komik Mat Gempak yang pernah jadi apa, maskot untuk Gempak dan sekarang dah tak ada. Dilukis oleh, dekat sini dia tulis Zuan. Tapi dulu dia pakai nama Apoh. Apoh ni memang sangat sinonim dengan Mat Gempak lah. Tak tahu kenapa dia guna nama Zuan dalam ni. Pada saya elok dia kekalkan Apoh sebab kata nostalgic. Betul tak? Kan? So lepas tu ada Mars. Ini pun saya pun tak tahu mana dia pergi. Ada Mam. Ada Agiha. Agiha ni masih ada lagi. Kadang-kadang dia masih berkarya lagi dekat Gempak kalau tak silap saya. Ada Totoro. Totoro ni pun mungkin ramai yang pernah tengok kod komik dia sebab dia pun antara yang lewat juga. Masih masih berkarya. Tak tahu sekarang ada lagi ke tak. C2V, rasanya ramai kenal C2V. Kenny, Kenny pun, Kenny ada lagi ke? Tak ada kot. Lepas tu ada Puyuh. Okay, Puyuh memang sampai sekarang ada. Ada Saki, saya, yang ni saya tak ingat. Saki ni saya tak ingat. Okay, ada Zuan, Zuan lah. Zuan apa lah, oh dia ada dua komik dia dalam ni. So ada Slayem. Slayem ni sampai sekarang ada dan dia sekarang editor rasanya. Puyuh, Puyuh lagi. Okay, dan ada Tan Eng Huat. Mas, ini pun dulu nama dia Kutu kan. Sekarang dia dah tukar. Dalam ni dia pakai nama dia sekarang lah. Sekarang dia banyak lukis untuk international comic, DC lah antaranya. Yang saya tahu lah, dia pernah buat Batman apa semua. Okay, dalam ni pun dia pakai nama Tan Eng Huat. Patut pakai nama Puyuh. Pada saya lah sebab mengekalkan nostalgic tu punya tema kan. Okay. So, apa yang menariknya yang mungkin pembaca-pembaca yang baru, yang muda-muda ni tak tahu. Dulu Gempak ni, kartunis-kartunis seperti C2V, Apoh, Zuan dan beberapa lain yang ni, Mam, Slayem tak kot. Kutu. Even Kutu, dia orang macam buat stroke style macam komik Melayu lah pada awalnya. Macam Apoh sendiri untuk Mak Gempak, dia kata dia ada influence daripada AI mula-mula tu. So boleh nampak lah kat mana keairian dia tu. Pada saya mungkin masa ni dia orang nak try nak masuk pasaran. So masa tu tengah pasaran masih tengah hype, masih tengah sibuk dengan majalah Apo, majalah Ujang. So pembaca sudah terbiasa dengan komik-komik macam tu, kartun macam tu. Mungkin diorang rasa diorang perlu buat sebelum sebelum masuk ke pasaran dan bertukar kepada rupa dia sebenar. Mungkin dia perlu untuk buat komik-komik style Melayu. So saya tunjuklah antara artwork ini. Apo
Nampak kan berbeza kan? Itu macam Melayu, Melayu punya style kan. C2V yang pada family dengan C2V sekarang punya artwork, mungkin tengok artwork lama dia ni macam pun macam tak percaya lah. Yang kekal artwork daripada dulu, Kenny Slayer pun dia tak kemelayuan lah. Dia ada style dia sendiri lah. Slayer lah paling, eh bukan, sorry, C2V yang paling macam lain tu lah dulu dengan sekarang. Nak mana pula pergi ni. Puyuh, Puyuh pun artwork dia masa ni dia starting dah memang dah buat cerita seram dah, tapi lain lah artwork dia, lain lah. Ah, ini bukan. Okey, ni CCTV. Nampak kan? Dah lain betul kan? So awal-awal pembabitan, awal-awal terbitnya majalah ni, saya suka konten diorang. Saya suka masa tu awal-awal tu diorang buat cover pun, cover tak guna cover filem ke apa, diorang lukis sendiri. Masa tu Tan Eng Huat lukis lah dengan nama Kutu. Dan banyak cerita yang best-best, unik-unik. Sekarang more to manga. Bukan nak kata tak best, tapi saya suka kepelbagaian. Macam ni, dia ada stroke macam-macam. Ni Mam, kita boleh nampak stroke dia, style dia, styling dia lain, unik. Agiha atau Agiha dia masa ni rasa macam feel, macam comic feel 100% gitulah influence dia mungkin. Totoro, Totoro ni dia kira macam dari awal dia dah maintain dengan style macam ni lah. Satu lagi C2V punya. So rasanya itu je lah saya nak cerita. Kena dengan namanya Gempak Nostalgic. So memang memang orang-orang macam saya lah yang dah tua ni memang rasa macam wah, ini best lah, kena beli lah, mengimbau kenangan. Dan pada yang baru-baru nak budak-budak muda pun boleh beli kan, sebab korang akan jumpa kepelbagaian komik dalam ni yang mungkin korang boleh buat rujukan pada yang nak buat komik. Dan apa yang best dalam ni, macam cerita Kutu ni, Tan Eng Huat ni, bilik 776C ni dia complete sampai habis. So tak ada bersambung. So dalam ni tak ada cerita yang bersambung. Semua ceritanya tamat-tamat. Sebab macam komik-komik lain banyak yang one shot, one shot habis. So diorang tak bersambung. Macam Kutu punya ni dia bersambung dan dia tamat lah. So korang tak perlu nak terikat dengan buku ni. Mungkin kalau keluar lain tak perlu beli pun tak apa kan. So that's all. Sebenarnya saya buat review ni, mula-mula saya memang rasa nak beli pasal nostalgic, tapi tak terfikir nak buat review. Tapi itu ada seorang brother ni, Khairil Kamarudin, Abang Bear, aka Abang Bear, dia lah suruh. So, dia cakap pergilah buru buku ni dan review. So itu je lah, tak ada apa yang nak di-review sangat. Best lah. Okay, berbaloi lah. Lagi satu berbaloi lah pada saya. Harga RM15, tebal macam ni, dengan konten yang pelbagai, dengan ada full, ada color, ada black and white. So pada saya sangat berbaloi dan boleh buat collection lah. Harap-harap ada lagi akan datang, next one. Okay, sampai sini saja dulu. Jangan lupa like, jangan lupa like Bob Hairi Vlog. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Bob Spektif, yang berjuta-juta subscriber tu. Tambahlah dengan subscribe anda, dengan jadi 1,000,001 kan. Okay, sampai sini saja dulu. Assalamualaikum. Bye.